Woi, tahu nggak kalian? Ternyata berdasarkan peta bahasa.kemdikbud.go.id, Indonesia itu memiliki 718 bahasa. Nih ya. Waduh. Wow, banyak sekali. Dari 718 bahasa ini salah satunya adalah bahasa Aprab. Nah, bahasa Aprab adalah bahasa yang dipertuturkan oleh masyarakat Kampung Sawanawa, Distrik Arso, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Nah, wow, jauh. Jadi kalau suatu hari kita main-main ke Kabupaten Kerom, nah, kita tahu nih salah satu bahasanya yang ada dalam KBBI adalah Netenga. Nah, buat kalian yang berpikir bahwa itu adalah kurang dari satu, salah. Itu Setenga. Netenga dalam bahasa Aprab artinya adalah pucuk pohon sagu. Jadi kalau suatu hari kalian main-main ke Kabupaten Kerom Provinsi Papua, terus kalian ngelihat ada pucuk pohon sagu, nah di sana disebut dengan Netenga. Itu aja